البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، kita lanjutkan kembali kajian Bada'iul Masadik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik Al-Maf'ulul Mutlak. Nah, kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Qala Ibn Malik rahimahullah. Al-Masdar ismu ma siwa zamani min. Al-Masdar ismu ma siwa zamani min. Madrul fi'li ka'amnin min amin. Bimithrihi au fi'lin au wasfin nusib. Wa kaunuhu aslan lihadainin tuhib. Taukidan au naw'an yubinu au adad. Kasirtu sayrotai sayrodi rasyad. Wa qad yanubu anhuma alaihi dal. Kacita kullal citti wa frahil jadal. Wa mali tawqidin fawahid abada. Wa thani wajma ghairahu wa afrida. Wa hatfu amiril mu'akkidim tana. Wa fi siwahu lidalilin muttasa'. Wa hatfu hatmun ma'atin badala. Min fi'lihi kanadalat kandula. Wa mari tafsirin ka imma manna. Amiluhu yuhdafu haithu anna. Kada mukarrarun wadu hasrin warad. Na'iba fi'lin nismin ainin istanad. Wa minhuma yad'unahu mu'akkida. Li nafsihi au ghairihi fal mubtada. Nahwulahu alayya alfun urfa. Wa thani qabni anta haqqan sirfa. Kadaka dut tasbihi ba'da jumlah. Kali bukaan buka'a dhati ublah. Naam, pembahasan tentang al-maf'ul mutlak fihi masail. Al-mas'alatul ula al-maf'ulul mutlak wal-masdar al-mansub tawqidan li'amirihi au bayanan li'nau'ihi au adadihi nahu darabtu darban sirtu sayr zaidin darabtu darbatai. Maf'ul mutlak itu adalah masdar nasab yang berfungsi menguatkan amilnya atau menjelaskan jenisnya atau jumlahnya. Contoh darabtu darban, aku benar-benar memukul. Darban maf'ul mutlak menguatkan amilnya
sirtu sayr Zaidin, aku berjalan seperti jalannya Zaid. Ini menjelaskan jenis ambilnya. Barabtu darbatain, aku memukul dua kali. Darbatain menjelaskan jumlah amilnya. Atsaniyah al-amil alladhi yansibul maf'ul al-mutlaq ma yali. Amil yang menasabkan maf'ul mutlak sebagai berikut. Al-awwal al-fi'lut tam al-mutasarrif nahu atqi atqin, ya. Jadi bukan ya ganti nun. Atqin amalaka itqanan. Atqin amalaka itqanan. Naam, artinya telitilah perbuatanmu sedapat mungkin. Itqanan maf'ul mutlak, yang menasabkan ialah atqin fi'il tam tasarrif. Tsani as-sighah al-mustaqah min al-fi'l tam al-mutasarrif. Ini bukan as-sighah, as-sifah, ya. Diganti ringnya tiga tifa. As-sifatul mustaqqah min al-fi'li ta'am al-mutasarrif ismul fa'il wa ism maf'ul wa sighatul balaghah nahu ra'aitu musri'an isra'an adiman. Yang kedua adalah sifat yang diambil dari fi'il tam mutasarrif seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah. Ini bisa menjadi amil yang menasabkan maf'ul mutlak. Contoh ra'aitu musri'an isra'an adhima. Isra'an adhiman maf'ul mutlak, yang menasabkan ialah musri'an. Aku melihat ada orang yang terkesa-kesa dengan keterkesaan yang sangat. Asalis al-masdar nahu farahtu bijtihadika ijtihadan hasanan. Ijtihadan hasanan maf'ul mutlak, yang menasabkan ialah ijtihad masdar. Aku gembira, aku bangga, aku senang engkau memiliki kesungguhan yang bagus. Asalisah, masalah yang ketiga, dhahabal basriyun ila annal masdar aslun wal fi'lu wal wasfu mustaqani minhu wa bihi qala Ibnu Malik wa dhalika qawluhu rahimahullah bi mithlihi aw fi'lin aw wasfin nusib wa qawluhu aslan li hadainin tuhib. Menurut pendapat Alinahu Basra, masdar itu adalah sumber dari semua kalimah. Adapun fi'il, sifat itu diambil dari masdar. Ini pendapat Ibnu Malik rahimahullah.
dan itulah yang dimaksud dalam ucapan beliau rahimahullah bimithrihi au fi'lin au waswin nusib wa qawnihi aslan li hadhin tuhib. Nah, dengan semisalnya atau fi'il atau sifat maf'ul mutlak dinasab dan masdar itu adalah asal dari dua lafaz ini, yaitu dari fi'il dan sifat, dan itulah pendapat yang terpilih. Wa dhahaba al-kufiyun ila anna al-fi'la aslun wal masdar mustaqqun minhu. Sedangkan alinahu kufa berpendapat bahwa fi'illah asal dari seluruh kalimah, masdar diambil dari fi'il. Wa dhahaba qaumun ila anna al-masdar aslun wal fi'l mustaqqun minhu wal wasl mustaqqun minal fi'li. Sebagian ahli nahwu yang berpendapat masdarlah asal dari segala kalimah, fi'il diambil dari masdar, sedangkan sifat diambil dari fi'il. Wa dhahaba Ibnu Talha ila anna kullan minal masdar wal fi'li aslun bi'ra'sih wa laysa ahaduhuma mustaqqan min al-akhar. Ibnu Talha berpendapat bahwa masing-masing dari masdar dan fi'il adalah asal sendiri-sendiri, bukan diambil dari yang lain. Jadi masdar yo asal lafaz, fi'il juga asal kalimah, masing-masing sendiri-sendiri, tidak saling diambil dari siapa, ya. Wassahi al-madhabul awal, yang benar pendapat yang pertama, yakni pendapat Alinahu Basra yang dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullah, bahwa masdar adalah asal dari semua kalimah, fi'il dan sifat diambil dari masdar. 6. Itulah mengapa disebut apa ini? Masdar. Masdar itu secara lughah, secara bahasa artinya sumber pengambilan, ya. 6. Ar-Rabi'ah, pada masalah yang keempat, al-maf'ul mutlak yaqo'u ala thalathati ahwal. Maf'ul mutlak itu terjadi dengan tiga keadaan. Al-awwal ayyakuna mu'akkidan nahu daratu darban, yang pertama menjadi penguat amilnya. Contoh daratu darban, aku benar-benar memukul. Darban maf'ul mutlak, mu'akkidan, menguatkan amilnya. Atsani ayyakuna, ini bukan mabniyan tapi mubayyinan. Ayyakuna mubayyinan, ya, linau. Jadi penjelas, nah, untuk jenis amilnya, nahu sirtu sayiran, sirtu sayiran di rosadin, ini tanwinnya dibuang, sirtu sayiran di rosad. Nah, aku berjalan dengan jalan orang yang terbimbing. Sayyiradi rasad, ini maf'ul mutlak yang menjelaskan jenis amilnya. Asalis ayyakuna mubayyinan lil adat, ini juga salah tulis, bukan mabniyah tapi mubayyinan lil adat.
Nah khusyatu sayrataini, itu menjelaskan jumlah amilnya. Contoh syirtu sayrataini, aku berjalan dua kali. Sayrataini atau sirataini boleh ya. Syirtu sirataini, aku berjalan dua kali. Sirataini maful mutlak libayaril adat. Wadhalika qawlu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, tauqidan au nau'an yubinu au adad, kasirtu sayrataini sayrati rasyad. Al-khamisah yang kelima, la yajuzu tasniyatul masdar al-mu'akkid liyamini wala jam'uhu bal yajibu ifradu. Amma ghairul mu'akkid fa dhahaba Ibnu Malik wa ghairuhu ila jawazi jam'i wa tasniyati. Kalau masdarnya itu menguatkan amilnya, maka enggak boleh dimusanakan, enggak boleh dijamakkan, tapi wajib tetap mufrad ya. Adapun kalau masdarnya itu atau maful mutlaknya itu untuk selain mu'akkid, maka Ibnu Malik dan yang lain berpendapat boleh dijamakkan, boleh ditasniyakan. Ya, kalau yang litaukid, masdarnya tetap berbentuk mufrad. Enggak boleh dimusanakan, enggak boleh dijamakkan. Kalau selain litaukid, entah lil nau atau lil adat, maka boleh dijamak, boleh dimusanakan. Menurut Ibnu Malik dan yang lain. Wadhalika qawluhu rahimahullah, ini merupakan penjelasan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa mari tauqidin fa wahid abada wa thani wajma ghairahu wa ufrida atau wa afrida. Untuk yang ditaukid maka mufradkan selamanya, musanakan dan jamakkan dan mufradkan untuk selain ditaukid. Jadi tanda-tandanya gitu ya. Kalau yang ditaukid masdarnya tetap mufrad, kalau yang dinau atau diadat bisa dimusanakan, bisa dijamakkan. As-sadisah al-mafhul mutlak li tawqid suratuhu ayyakuna masdaran munakkaran ghairu mudhafin wala mausufin. Tanda-tanda mafhul mutlak li tawqid atau bentuknya ialah masdar nakira tidak mudhaf, tidak diberi sifat atau na'at. Jadi kalau ingin tahu gambaran mafhul mutlak li tawqid, masdarnya itu mesti nakiro, tidak mudhaf, tidak diberi na'at. As-sabi'ah al-maful mutlak al-mubayyin dinau'i amir falau samani suar. Maful mutlak yang menjelaskan jenis amilnya memiliki 8 bentuk. Al-awwal ayyakun al-masdar mudhafan, yang pertama masdarnya mudhaf. Nahwu i'mal amal sholihina, amal sholihina, amala mudhaf kepada sholihina. Berarti ini amalan sini maf'ul mutlak linau ya, karena mudhaf. Athani ayakun al-masdar makrunan bi'al, masdarnya diberi al, diciri maf'ul mutlak linau. Nahwu ijtihadtu al-ijtihada, aku berijtihad dengan dengan ijtihad yang itu. Al-thalis ayakun al-masdar mausufan, bentuk yang ketiga masdarnya diberi na'at atau diberi sifat. Nahwu i'mal amalan sholihan, ini kurang alif ya, amalan sholihan itu amalan dikasih na'at sholihan. Ini ciri maf'ul mutlak linau.
Ar-Rabi ayakuna al-maful mutlak wasfan mudhafan ilal masdar. Maful mutlaknya naam berupa sifat yang dimudhafkan ke masdarnya. Nahu raditu an aliyin ajmala ridha. Aku meridhoi Ali dengan keridhaan yang paling bagus. Ajmala ridha. Ajmala itu sifat mudhaf kepada ar-ridha, itu masdarnya. Ya, maka di sini menunjukkan maf'ul mutlaknya itu di nau. Al-khamis ayakun al-maf'ul mutlak isma isyaratin man'utan bi masdar muhalla bi al. Maf'ul mutlaknya berbentuk isim isyarah yang diberi na'at dengan masdar yang memakai al. Nahu akramtu aliyan dhalikal ikramah. Aku memuliakan Ali dengan pemuliaan yang seperti itu. Ya, dhalika isim isyarah. Kemudian dijelaskan, disifati dengan apa ini? Masdar yang pakai al, itu al ikram. Maka ini termasuk ciri maf'ul mutlak linau. Sadis ayakunan masdar nafsuhu dalan ala nau min anwa'i amili. Yang keenam, masdarnya itu sendiri yang memiliki makna menunjukkan jenis amilnya. Jadi masdar menunjukkan makna jenis perbuatan. Nahu raja'tu al-qahqarata. Aku kembali al-qahqarata dengan mundur ke belakang. Al-qahqara itu jalan dengan cara mundur, ya. Jadi al-qahqara itu sendiri secara makna sudah mengandung jenis apa ini? Amil, ya. Al-qahqara itu mundur, jalan mundur itu kembali, ya. Ada orang yang balik dengan cara mundur atau putar balik. Kalau al-qahqara dengan cara apa ini? Mundur, ya. Berarti secara makna masdarnya sudah menjelaskan jenis amilnya, balik dengan cara mundur di al-qahqarah. Berarti maf'ul mutlak linau. As-sabi ayakun al-maf'ul mutlak lafdha kul au ba'd mudhafan lil masdar. Maf'ul mutlaknya berupa lafadz kullun atau ba'dun yang mudhaf kepada masdar. Nahu ahbabtuhu kullal khubbi jidda kullal jiddi darabtuhu ba'bal darbi. Aku benar-benar mencintainya. Tidaklah engkau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang penuh. Aku memukulnya dengan sebagian pukulan. Kullal khubbi, kullal jiddi, ba'bal darbi. Semuanya maf'ul mutlak linau. Asamin ayakunan maf'ul mutlak isma'alah lil'amil fi. Maf'ul mutlaknya berupa isim yang dipakai untuk alat dalam berbuat. Nahu darabtuhu sauton, darabtu ason. Aku memukulnya dengan cambuk, aku memukulnya dengan tongkat. Sauton ason itu adalah isim alat dalam melakukan perbuatan, ya. Na'am. Taib. Ini bentuk-bentuk kabaran maf'ul mutlak linau. Asaminah yang ke-8, al-maf'ul mutlak al-mubayyin lil-adad lahu salah satu suwarin. Sedangkan maf'ul mutlak yang menjelaskan jumlah amilnya ada 3 bentuk. Al-awwal ayakun al-masdar makhtuman bita'il wahdah. Itu masdarnya diakhiri dengan ta'ul wahdah. Ta'ul wahdah disebut dengan ta'ul marrah, menunjukkan arti berapa kalinya. Contoh darabtuhu darbatan, ada ta'nya namanya ta'ul wahdah. Aku memukulnya dengan sekali pukulan. Asani ayakun al-masdar makhtuman bi alamati tasniyatin aw alamati jam'in. Masdarnya diakhiri dengan tanda musanna atau tanda jama'. Nahu darabtu darbataini, darabtu darabatin, ya.
kalau dibusanakan atau dijamakkan, nah ini tandanya di adat. Salis ayakunan maf'ul mutlak isma adadin mumayyazan bimasdar. Maf'ul mutlaknya berupa hitungan yang tamisnya adalah masdarnya. Nahu asartu ilaihi asa isyaratin. Isyarat masdar dari asartu. Asa adatnya. Ini maf'ul mutlak di adat. Wa nahu qawli ta'ala fajriduhum thamanina jaldatan. Cambuklah mereka dengan 80 kali cambuk. Thamanina ini hitungan yang tamyiznya ialah masdar jaldatan. Masdar dari fajridu. Maka ini menunjukkan maf'ul mutlak lil adad. Na'am, barakallahu fikum. Taib. Jadi ciri-ciri maf'ul mutlak li taukid tidak dimusanakan, tidak dijamakkan, ya. Masdarnya masdar original, masdar asli, tasrifan fi'il itu. Naam. Adapun kalau ciri-ciri maf'ul mutlak li nau seperti yang disebutkan tadi, ada 8 ciri. Ciri-ciri maf'ul mutlak lil adad ada 3, ya. Naam, semuanya untuk memperjelas perbedaan antara maf'ul mutlak yang li taukid dengan lil nau dengan lil adad. Baik, adapun pembahasan berikutnya tentang lafaz-lafaz yang bukan masdar tapi menjadi maf'ul mutlak yang dikenal dengan istilah apa ini? Naibul masdar, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya.